jangan mengganggu Aisyah saja. Ayo ke jalan, nanti keburu makin malam. Apaan? Jangan ngomong sekarang. Lu pano. Iya. Ya udah. Anak kecil, woi jangan hambat mobil saya ya. Shit, tolong ya.
Mari bersama kita menyebut kebesaran Allah. Insya Allah sakit kalian akan berkurang. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Terima kasih Pak Kiai. Sakit saya sudah berkurang. Alhamdulillah. Semua yang terjadi sudah sangat di luar kendali. Sekutu sudah semena-mena memasuki wilayah Republik, melanggar batas demarkasi dengan alasan membebaskan anggota mereka di kam-kam daerah pedalaman. Jelas ini menimbulkan bentrokan dengan para pemuda dan rakyat. Setelah kewalahan, mereka minta bantuan pihak Republik. Berarti sebenarnya Sekutu mengakui kedaulatan Indonesia. Karena itu kita perlu menghormati himbauan Bung Karno untuk tetap menahan emosi. Kalau semua tidak bisa menahan diri, keadaan bisa makin kacau dan berbahaya. Memang Anda bisa mengerti apa yang Ente bilang, Yakub Gani. Kemarahan pemuda dan rakyat pada penjajah sudah menggunung. Ya, sudah saya sampaikan kepada Pak Marzuki Alam. Pemuda rakyat Indonesia yang dipimpin Umar Effendi dan Mahmud Ali Tri sudah balas menawan orang-orang Inggris yang mendarat di Rawa Gatel pada tanggal 23 November yang lalu. Pesawat mereka jatuh ditembak Jakaria dan kawan-kawannya. Benar, Kiai. Persisnya 22 serdadu India dan 4 awak pesawat Inggris. Mereka dibawa ke markas TKR di ujung Malang, lalu dijebloskan ke dalam tahanan polisi di Bekasi. Lalu kabar yang dibawa oleh Abdullah Sir ini, pemerintah minta mereka dibebaskan. Ya, Menteri Amir Sarifuddin sudah datang ke Bekasi, minta pertukaran tawanan. Tapi Pak Hasibuan menolaknya. Teman-teman pejuang seperti Mayor Lukas Kustayo ikut marah karena permintaan membebaskan tawanan Sekutu. Masalahnya, penderitaan rakyat sudah berkepanjangan. Penjajahan Belanda, Jepang, pemerasan dari tuan-tuan tanah. Lalu sekarang ini, rakyat Bekasi dan pemuda Bekasi menjadi nekat karena kekejian Sekutu dan Nika juga. Sampai-sampai Bung Karno datang ke Bekasi untuk menenangkan rakyat. Setelah ini pasti akan ada serangan besar-besaran lagi dari pihak musuh. Anak yakin mereka pasti akan masuk Bekasi dari Pondok Ungu. Di situ kita cegat mereka. Tapi Kiai, Nika dan Sekutu dilengkapi dengan senjata yang hebat dan modern. Sedangkan laskar kita hanya bersenjatakan bambu runcing dan sekedar rampasan senjata. Jadi tidak seimbang kan, Kiai? Haji Mahmud itu. Tapi anak yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengizinkan, kekuatan fisik sekuat dan sebesar apapun pasti dapat dikalahkan dengan kekuatan tauhid. Masih ada pengungsi lagi. Ya. Hafid, ente bantu anak kita. Baik, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari kampung sebelah, Pak Kiai, yang sudah dibakar Belanda. Hafid, ya. Ajak mereka istirahat. Baik, Kiai. Silakan. Mahfud, kembali ke tugas kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Maria, perkenalkan mereka ini ingin bergabung dengan kita. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kedua orang tua anak ini. Apa sudah dibunuh Nika atau masih sempat mengungsi?
Kamu bisa ditemani anaknya, namanya Yuyum. Kalau si Entong? Nah, kalau Sanen, dia bisa bantu Jamil belajar ngurus kuda. Bang, saya boleh ikut perang nggak, Bang? Boleh, boleh. Tapi seumur kamu sebaiknya bantu-bantu aja. Tidak usah perang dulu ya. Sanen, sabar ya. Ada waktunya nanti kamu bisa ikut berjuang. Ya udahnya, saya kembali dulu. Sudah, sekarang makan dulu saja ya. Setelah itu istirahat dan tidur. Iya, ya. Mak. Ah, itu dia Yung. Dari mana saja kamu, Yung? Biasa, antar surat kamu sebelah disuruh bapak. Kalau pergi, Yung, pamit dulu sama emak. Bikin orang tua khawatir saja. Justru kalau bilang, emak pasti ibu khawatir. Makanya biar aja, kalau mengira, Yung lagi main. Yung, ini kenalin nih, ini Aisyah. Kamu ajak main dia ya. Yung, Aisyah. Tapi jangan kamu ajak ke tempat-tempat yang bahaya. Emak orangnya penakut. Ntar kita main ya. Lu juga bisa ikut. Terkadang antar surat ke markas musuh juga. Ada orang Izbulo yang mau nyusup di sana. Mau, Pak, mau. Yuyun, sudah. Jangan macam-macam. Si Entong masih kecil begini. Non Sandra datang, pasti ada kabar. Sanen. Iya, Bi. Cepat tanam, nanti keburu layu. Bisa, bantu ya, juga Bi. Adikmu ya. Nanamnya dekat pagar sana tuh, yang gak banyak dilewatin orang. Tuh, sampingnya kandang kuda. Oh iya, ya. Bagus nanam beginian. Bisa untuk bumbu dapur, bisa juga untuk obat. Contoh nyangkul yang benar. Ini kerjaan guru di pesantren. Guru dan murid pesantren punya kebun cabai merah. Kerja begini sekalian buat nguatin otot. Hasilnya bisa berguna pula. Nah, beres kan?
semua yang ada di bumi ini adalah rahmat Tuhan buat kita. Manusia harus pandai bersyukur. Alam dan isinya seperti pohon di sekitar kita. Sekalipun tidak bernyawa, selalu bertasbih, mengagungkan kebesaran nama Allah. Kabarnya Pak Kiai juga bisa menyembuhkan penyakitnya. Guru dulu tuh orang pintar. Sering-sering pakai air biasa aja yang udah didoain sama Kiai. Orang sakit bisa sembuh. Apalagi kalau ngadepin musuh. Juga suka ada tuh kejadian yang gak biasanya. Gak biasa bagaimana, Nyak? Iya, guru seperti ada yang melindungi. Namanya juga hatinya bersih. Iya, Kiai juga belajar ilmu tarekat di Mekah. Dan sudah diamalkan oleh murid-muridnya di pesantren. Dan ilmu ini juga diberikan oleh Kiai pada siapapun yang mau bergabung berjuang bersama Kiai. Iya kan, Nyak? Benar. Dengan ilmu ini, mereka kebal terhadap senjata tajam maupun berondongan peluru musuh. Nah, supaya ilmu tarekat ini enggak hilang kekebalannya, maka untuk pengamalnya dilarang bersikap sombong dan angkuh, terutama pada saat pertempuran. Ya Rabbana, thank you.
celaka ada apa-apa ini. Bagi kita maju ya, terus, maju. Kayak gila kita harus waspada. Jangan kabur. Untuk itu di depan, bukan di belakang, kapal lo. Apa? Tunggu apa-apa. Apa? Korban banyak sekali. Beberapa orang sudah ada yang langsung dibawa pulang oleh keluarganya. Ada juga sebagian yang dikirim ke rumah sakit Bayu Asih Karawang. Ya, korban kali ini sangat luar biasa. Usman 4 jarinya putus. Dan Haji Abdul Ghani pahanya hancur terkena pecahan mortir. Semuanya jadi begini. Sudah. Mahfud, tenang Mahfud. Dia cuma mengkhawatirkan tindakan kamu yang gabah. Karena itu saya melarang kamu mendahului pasukan. Alah, lain kali lu gak perlu nahan gue. Mati di perusahaan gue sendiri. Saya hanya melaksanakan tugas. Dalam perang, kita tidak bisa bertindak sendiri-sendiri. Bisa membahayakan yang lain. Masalahnya, Pit, lu benar tahu perang sesungguhnya? Kehilangan sesungguhnya? Lu nih ya, akan bicara lain kalau abah lu dibunuh sama kafir depan mata lu sendiri. Dengar lu semua. Mahfud, perang memang menuntut pengorbanan. Bukan cuma kamu yang kehilangan orang tua. Dan semestinya kamu tidak perlu menjadi nekat. Sejak kapan lu berani sama gua? Kapan lu? Baik. Baik. Lu semua jadi saksi ya. Kita atur waktu buat tujuan. Mahfud, kamu harus bisa menahan diri. Kita sedang perang melawan musuh. Jangan kamu berantem dengan kawan sendiri. Noni Sandra, lu boleh aja ngebela tuh santri yang ganteng. Tapi ujungannya nih, urusan laki-laki, kagak usah ikut campur dah lu. Ngomong apa kamu? Saya tidak melihat Hafid itu ganteng atau pucel. Bagi saya dia cuma kawan berjuang. Dan di antara kami tidak ada apa-apa. Tapi ingat, jangan panggil saya Noni lagi. Ayah saya memang tuan tanah Belanda, tapi ibu saya asli orang Karawang. Dan saya anggota Laswi Republik Tuen, ngerti kamu? Iya Non, udah kagak usah marah dah. Gue tahu lu orang Republik. Oke Non, Po. Tidak ada namanya itu kerbau peluru. Kamu sosok besar. Kiai dan pasukannya punya ilmu tarekat, Tuan. Jadi memang bisa kebal. Dengar sama
Kiai itu orang biasa bukan? Harus makan nasi bukan? Kita orang yang tidak bisa masuk markasnya. Jadi cari orang-orang yang supply beras pada orang kiai itu. Kalau dia tidak ada makannya, harus bawa pasukannya keluar dari obanya. Yang biasa kirim beras ke markas, namanya Haji Komar, Tuan. Tapi kampungnya sudah dibakar anak buah Tuan. Kabarnya dia sempat lari, pasti sembunyi, Tuan. Cari tahu mana orang itu sembunyi. Saya mau ketemu sama itu orang. Ya, ya, Tuan. Saya akan cari tahu ya. Di mana dia sembunyi. Ya, oke. Okay. Saya pamit dulu, Tuan. Ya, 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 ya. Selamat malam, Non. Malam. Hello, Sandra. Just got in from Batavia, my dear. Yes, from Jakarta. Oh. I have message for you. Good. Please. Nepo. Ah, asik, Nepo. Ih, ngapain lo mati? Itu, Pok. Yang barusan ke dalam siapa sih? Nona-nona itu. Oh, itu. Non Sandra. Baru pulang noh dia dari Betawi. Begini, Pok. Aye, kemarin lihat dia di markas Nur Ali. Hah? Dia pakai baju Laswi. Tapi Aye inget betul, Pok. Orangnya sama. Komandan harus kasih tahu tuh, Pok. Gila kali lo ya, ngaco lo. Non Sandra dibilang Laswi. Lo salah kali mata lo. Bener, Pok. Non Sandra orang Belanda. Mancung, putih. Lo samain semua sama orang yaudah. Sini. Kalau Pok gak percaya, udah deh. Ah, udah deh. Iya. Sibuk gua. Ya udah. Ayo! 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 Ayo, Mbak! Ada apa sebenarnya? Ayo. Mereka akan melakukan ujungan pakai rotan. Ayo, bukannya berbahaya bisa lumpuh. Satu. Mengapa tidak dihentikan saja? Mungkin. Tiga, mundur. Kiai minta semua siaga. Ada situasi gawat. Epi, gak usah banyak karep sama tuh santri ganteng. Mendingan juga sama gua. Anak jawara dari Kranji. Bener. Wah, hey, set. Ada berita. Tentara Inggris dan tentara India di Tengsi Bekasi sudah tewas semua di jegal massa. Kabarnya akan ada serangan balik dari tentara Sekutu. Apa yang harus kita lakukan? Apa perintah Kiai untuk kita? Baik, Kiai, kita menyerang duluan ke markas Kutu. Sabar, sabar. Ingat, Pak Kiai mengingatkan pada kita untuk tetap siaga dan menunggu. Nunggu? Lu yang bener aja. Masa kita semua disuruh nunggu di sini? Pikir dong lu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siaga dan menunggu adalah dua hal yang berbeda. Kita akan melakukan perlawanan kalau Sekutu menyerang wilayah kita. Kali Abang atau Ujung Malang. Ente boleh saja berani Mahfud, tapi tidak perlu menyambung nyawa sia-sia. Apalagi kalau akibatnya mengorbankan rakyat banyak. Dari mana saja, Yung? Antar surat? Enggak, dari ngantar beras ke penduduk. Dengan perang begini aja udah sulit.
box nih. Udah sisa segini, paling 2 liter. Oh iya, tadi Iyun ketemu Bang Afi di gambar pagar sono. Sini tip ini buat kopi ya. Dari Hafid ya. Kelihatannya dia menaruh hati padamu. Terima saja perhatiannya. Tapi mana ada waktunya perang begini. Sanen, ada apa bikin kaget aja? Ini ada titipan dari Bang Mahfud. Titipan dari Bang Mahfud? Iya, betul saja. Jangan ribut, orang-orang sudah pada tidur. Belajar agama dari Guru Nurhali, jimat ini sekarang buat saya sebagai sekedar batu hiasan. Saya harap kamu bersedia menyimpannya sebagai kenangan. Lagi tengah malam begini. Siapa di luar? Saya Awi, adiknya Kong Suheng yang sedang ngirim beras di Mali. Saya ada kabar dari Haji Komal. Mpo Sophie? Hanya, Mpo baik-baik aja. Bang Haji, bagaimana kabar Bang Haji dan Pak Romlah? Mereka selamat. Di mana mereka? Iya, Pak. Mereka selamat semuanya. Sekarang mereka tinggal di rumah belakang kelenteng dekat kediaman Kong Suheng. Oh, di rumah Bapak Suheng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami sudah sangat khawatir. Karena kami tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Kami takut mereka menjadi korban seperti yang lain. Mereka juga mencari-cari kabar di mana Empo sama anak-anak ngungsi. Kong Komal tidak bisa kemana-mana karena musuh sudah pada tahu kalau dia yang mengatur pengiriman beras ke markas perjuangan rakyat. Dan kabarnya kepalanya dia menjadi taluhan, Po. Safira, bisa cepat antar saya ketemu Abang. Saya di sini bersama anak nangis juga, Sanen dan Isa. Iya, Po. Saya kemarin juga disuruh mengambil Empo dan anak-anak biar mereka meneruskan pekerjaannya mengirimkan beras ke markas perjuangan kita yang lainnya. Saya harus minta izin dulu kepada Mak yang mimpin di sini, sekalian membangunkan anak-anak.
Sandra. Selamat pagi, Non. Paginya. Belum balik ke Batavia? Belum. Oh. Ya. Komandan ada enggak? Komandan. Lagi ke Batavia, Non. Batavia. Eh, Non. Tuan Alek disuruh Mr. Komandan cari Haji Komar. Kata Samet sih. Pak Haji ada di rumah Baba Suheng. Yang itu, Non, yang nyediain beras buat tentara Hizbullah. Ya, saya pergi dulu ya. Loh, Non, nggak minum dulu, Non. Kelentengnya sudah tidak jauh lagi dari sini. Mulai tadi kamu bilang dekat-dekat saja. Tapi sekarang sudah dekat betul, Tuan. Itu dia. Ayo, terus, jalan. Cepat, jalan. Go. Kita banyak dosa. Gua naik kemarin rimpok. Paling cuma dikejar gua. Asal. Gila. Ini orang Samet bilang Haji Komar sembunyi di sini. Sungguh mati, Tuan. Tidak ada yang namanya Komar di sini. Kita orang keluarga Cina sedang mengadakan upacara doa untuk warga kita, Tuan. Kamu orang jangan bohong, ya. Kamu orang tahu apa hukumnya kalau bohong. Mati, tahu? Tidak, Tuan. Mana Weo berani bohong sama tetangga Inggris, Tuan. Lalu itu beras untuk apa? Itu Haji Komar kirim beras itu untuk ekstremis-ekstremis Republik. Tidak, Tuan. Beras ini kami ambil dari Kelawang, Tuan, untuk didagangkan di sini, Tuan. Jangan percaya, Tuan. Dia tukang bohong, tukang ngibul. Lebih baik periksa saja di dalam, Tuan. Ayo. Silakan periksa, Tuan. Bukan, Tuan. Bukan. Iya, permisi. Tuan, itu dia Haji Komar, Tuan. Itu dia orangnya. Iya, itu. Jangan! Ini dia orangnya, Tuan. Lepas! Lepaskan! Pengkhianat! Kamu orang Republik, kamu kirim makanan untuk pasukan ekstremis, ya? Kalau mau bantu masuk markas Kiai Nur Ali, kamu dapat hadiah. Ayo, jawab! Lihat, senjata ini bukan cuma bisa menembak ke atas. Papa! Papa!
Non. Maaf, Non, jangan ganggu mereka, Non. Mereka masih anak-anak, Non. Tidak tahu apa-apa, Non. Saya kenal mereka. Saya orang Republik. Aduh, maaf, Non. Saya kira Non orang tentara juga, Non. Habis Non bunuh sekali sih. Pasti ulah Samad. Dasar pengkhianat. Jenazahnya kita makamkan dengan sini saja. Lalu untuk sementara, kalian kembali ke markas Kiai. Dan nantinya bersama anak-anak dan perempuan-perempuan lainnya diungsikan ke pesantren Putih. Di sini sudah tidak aman. Sewaktu-waktu musuh bisa kembali ke sini. Serangan besar-besaran ini sudah kita perkirakan sebelumnya. Ana sudah memerintahkan seluruh pasukan untuk tidak melawan, kecuali jika sekutu menyerang daerah kita. Kali Abang dan Ujung. Ana tekankan lagi, keputusan Ana ini semata untuk menghindari korban yang lebih banyak dari pihak penduduk. Tapi bukan berarti keadaan di sini aman-aman saja. Karena itu perempuan dan anak-anak harus cepat diungsikan ke pesantren Putri, kecuali anggota Laskar dan PMI. Hafid, ente yang sudah ditentukan untuk mengantar, cepat berangkat. Hati-hati, cari jalan memutar yang aman. Kami semua sudah siap untuk berangkat, Kiai. Mahfud, ente bilang ingin bergabung lagi dengan para jawara. Betul, Kiai. Kalau Kiai ngijinin. Artinya begini, saya merasa mereka tuh terdesak. Akan lebih baik kalau yang bergabung lebih banyak. Itu pasti lebih baik, Kiai. Perjuangan kemerdekaan dimanapun sama mulianya. Pergilah. Salam buat Bang Jole. Dia orang hebat. Kerjanya bikin pusing tuan tanah dan musuh. Merampok lumbung di mana-mana untuk menghidupi rakyat yang memang sudah hidup miskin. Baik. Kami berangkat, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pia, Abang tahu bagaimana perasaan Pia. Abang tidak tahu kapan perang ini akan selesai, Pia. Tapi kalau kafir-kafir itu sudah menyingkir dari negeri kita, Abang berjanji, Abang akan selalu berada di sisi Pia. Abang sungguh-sungguh? Iya, Abang sungguh-sungguh. Gile, zaman perang masih aja berduaan. Jaga dirimu baik-baik di pesantren ya, Nak. Kalian akan bersyukur dibimbing langsung oleh istri Kiai.
Nyak Rahmah. Beliaulah yang memimpin pesantren itu. Mudah-mudahan Nyak dan kawan-kawan PMI yang masih tinggal juga baik-baik saja. Jangan khawatir, Kiai tidak akan membiarkan musuh sampai ke markas ini. Percayalah. Mahmud akan bergabung dengan Bang Jole, jagoan tangguh dari Bekasi. Antar rombongan ke pesantren Putri. Makin punya kesempatan aja lo deketin tuh perempuan cantik. Saya tidak bisa berlama-lama, Mahfud. Sehabis mengantar, saya langsung balik ke markas. Iya, apa kata lo dah? Saya cuma mau bilang aja, kalau santri ganteng kayak lo tuh emang cocok buat tuh perempuan. Ya udah, Fit. Berjalan deh. Berjalan. Bang, bisa aja dikirim untuk mata-mata, Bang. Bang Jole, lo, gedung bengkok, anak almarhum jagoan Ranji, ngapain lo di sini mundar-mandir sendirian? Lo kaget tahu, sekutu sedang bergerak masuk Bekasi, bisa mampus lo. Orang kita juga dia. Itu, mereka datang. Semua masuk hutan, pakai teknik gila. Serbu, tigam, kita langsung kabur lagi. Nasional dan internasional. Tindakan ini disamakan dengan tindakan Nazi Jerman yang membumi hanguskan kota Leidis, Cekoslowakia dalam Perang Dunia Kedua. Kekompakan Front Jakarta Timur makin lemah. Masing-masing pasukan jalan sendiri-sendiri. Kelemahan di dalam tubuh Republik jelas dimanfaatkan oleh Belanda dan sekutu untuk makin kencang menyerang Bekasi, sehingga pertempuran sering tidak seimbang.
ditambah lagi menghadapi pengkhianat-pengkhianat Republik. Kamu bilang Kiai Nuwadi itu kebal peluru, ha? Itu semua bohong. Saya tidak percaya. Sekarang semua pasukan Republik sudah kalah dengan pasukan kita. Kiai dan pasukannya punya ilmu tarekat, Tuan. Jadi memang bisa kebal. Saya mau yang satu itu dulu, Hussein Kemali. Dari barisan apa itu? Pelapor. Tapi Tuan, dia orang sekolahan. Pasukannya diajari baca tulis. Tapi tetap juga dia punya ilmu kekebalan, Tuan. Iya. Lalu tentang Non Sandra bagaimana, Tuan? Itu urusan saya. Kamu orang tidak usah kucampur. Go, go. Baik, Tuan. Permisi. Tuan, itu hutan liar, Tuan. Ada penunggunya, Tuan. Penunggu? Iya. Apalagi itu penunggu? Jin, Tuan. Jin penunggu. Hantu, jin, apalagi itu? Omong kosong. Ayo. Jangan, Tuan. Lebih baik saya kembali saja, Tuan. Jangan terus, Tuan. Oke, let's go back. Sudah Non Sandra, Tuan. Don't shoot. Mestinya kita bisa pakai dia sebagai Sandra, Tuan. Oke, let's go. Ada suara musik. Kita sudah dekat dengan perkampungan. Yap, bagus. Jalan terus. Kita masuk kampung. Tunggu, Pak. Hati-hati. Sudah banyak cerita. Di sini angker, banyak hantunya. Ah, kamu.
Itu lagi. Ayo jalan terus. Kok aneh? Tidak seperti biasanya. Itu hanya hayalmu. Ayo kita masuk. Minta maaf kesini. Benar, Pak. Dia harus minta maaf dengan Bapak. Ya, Pak. Ayo, ayo, panggil dan hadapan dengan Usan Kamali. Ayo semua. Ayo, semua. Gantung diri. Mana? 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 Mana?
sempat gantung diri, Pak. Kalian lihat, dia sudah menghukum dirinya sendiri. Ente tahu jalannya Asari. Ana yang mengambil inisiatif agar pertentangan antara kekuatan bersenjata di Bekasi bisa dihentikan dengan jalan mempersatukan dalam satu tubuh. Melalui musyawarah badan-badan perjuangan di gedung tinggi Tambun dulu. Ana juga menyambut keputusan musyawarah yang mengangkat Ana sebagai ketua laskar rakyat Bekasi. Ya, lalu Kiai telah menugasi saya untuk menjadi komandan harian Ismullah, sementara Kiai mengurus laskar rakyat. Itulah karena Ana merasa mengemban amanah. Amanah yang berat. Tapi telah Ana terima dengan satu syarat. Agar badan-badan perjuangan tidak memasukkan unsur ideologi politik ke dalam laskar rakyat Bekasi. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kongres Badan Perjuangan justru mengecam persetujuan Linggarjati. Padahal ini merupakan diplomasi strategis yang dilakukan pemerintah. Ini akan semakin meruncing pertentangan antara kekuatan Republik. Jelas Ana menolak untuk tetap di situ. Ana telah putuskan untuk kembali mengurusi Sembula. Syukur alhamdulillah, Kiai sudah kembali bersama kita di sini. Insya Allah kita bisa memperkuat pasukan di Sembula lagi. Haji Mahmud betul. Dari dulu kita memulai segala sesuatunya dari yang kecil dulu. Mendirikan pesantren setelah Ana pulang belajar dari Mekah. Kemudian membentuk pasukan setelah nikah datang. Anggota pasukan terdiri dari santri dan banyak anggota dari laskar perjuangan dan rakyat yang bergabung. Tapi perkembangan terakhir ini bisa membuat kita terjerai-berai. Di tangan Kiai, insya Allah kawan-kawan bisa disatukan lagi. Insya Allah. Di negeri ini harus ada satu pimpinan. Badan Keamanan Rakyat yang didirikan setelah kemerdekaan pada tanggal 22 Agustus 1945. Telah diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober dengan Jenderal Mayor Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf Umum, yang kemudian diubah lagi menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan pada akhirnya menjadi Tentara Republik Indonesia. Mulai tanggal 26 Januari 1946 Jenderal Sudirman sudah ditunjuk sebagai Panglima Besar Angkatan Perang langsung di bawah pimpinan Panglima Tertinggi Soekarno. Kalau keadaan makin berburuk, Ana harus segera melapor pada beliau di Yogyakarta. Beratus seratus tahun kita telah ditindas oleh penjajah. Lalu penindasan itu dilanjutkan oleh tuan-tuan tanah, seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perjuangan membebaskan diri dari penindasan adalah jihad fisabilillah. Sepanjang kita memiliki niat untuk kebenaran, sepanjang perjuangan itu berpegang pada ajaran tauhid, kita harus sadar semua dari pencipta tentu akan kembali kepada penciptanya. Nih pegang, sini gue tunjukin cara nembak yang benar. Pia, sudah tidak terasa satu tahun lewat kamu tinggal di pesantren ini. Tapi peperangan belum juga berakhir. Sekarang kita ngepung Mika supaya mampus dia. Ayo cepat, kita cepat. Ada yang ingin saya sampaikan. Sanen dan Aisyah sekarang sudah terbiasa tinggal di sini. Mereka sudah seperti keluarga dengan penghuni pesantren. Kalau Nyak mengizinkan, saya ingin meninggalkan mereka di sini untuk ikut membantu PMI merawat pasukan Republik. Tentu saja boleh.
Tenaga muda seperti kamu ini memang sangat diperlukan dalam perang. Kamu bisa berangkat secepatnya dengan anggota Hizbullah yang lain, ya. Terima kasih, Haja. Bibi ya. Isa, Sanen, Bibi pergi dulu ya, mau bantu PMI. Iya, Bi, tapi Bibi perginya jangan lama-lama ya. Iya, Isa, kamu jaga Sanen ya. Kalian jangan bandel ya. Biarin aja Bibi perginya lama. Bibi kan harus ngebantu korban perang. Su memang jahat. Kalau boleh sih, Sanen juga pin ikut perang. Pak Lukas, gerbong di sebelah sana kelihatannya kosong, Pak. Tenang, tenang. Itu belum tentu. Kita harus waspada. Dan kamu tetap berada pada posisi kamu, sementara kamu tunggu dari aba-aba dari saya. Ya, siap, Pak. Pak, musuh datang dari sebelah kanan, Pak. Semua tetap siaga. Dan kita ambil sebelah kanan. Cikampek, dan Purwakarta beberapa hari yang lalu telah jatuh ke tangan Belanda. Menyusul kesepakatan itu, garis demarkasi ditentukan di Sasak Jarang, Ting, dan Bantar Gebang sampai arah utara menuju Rawakalong, Babakan, dan Pantai Bekasi. Untuk sementara, mudah-mudahan kita bisa mengatur pasukan lagi, karena di pihak kita sudah banyak korban. Kalian mengerti? Siap! Bagus. Saya bertugas dengan pasukan Hizbullah. Tadinya bertugas di dapur umum dan perawatan. Kami ke sini untuk membantu. Markas Kiai di ujung Malang dekat daerah ini. Makin banyak saja korban. Padahal persediaan obat kita sudah habis. Saya bingung mau apa semuanya. Perempuan yang membantu tadi kemana? Saya tidak tahu. Sepertinya dia belum terbiasa dengan perang ini. Bagaimana dengan kiriman obat dari Jakarta? Belum ada kabar. Saya sendiri sudah tidak kuat juga melihat bendera tentara-tentara yang luka parah begini. Thank you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Markas sudah kosong, Bang. Pada kemana yang lain? Sedang penyerbuan ke taksi Belanda. Ada beberapa yang masih jaga di sini. Kiai dan pasukannya baru aja pindah. Baru dini hari tadi. Ada penetapan garis demarkasi sesat jarang. Jadi, Komando Pertempuran Jakarta Timur dipusatkan di Gunung Tinggi Tambun. Markas Hizbullah Batalion 3 Kiai Haji Nur Ali yang sebelumnya berada di ujung Malang terpaksa pindah ke Kampung Babakan, Sukatani, Cikarang Utara. Saya sekarang diperbantukan di PMI, di pasukan TKR. Obat-obatan sudah habis, padahal sedang banyak korban luka. Saya akan mengambil tanaman obat. Wah, ambil saja yang banyak. Di sini pun sudah banyak yang tumbuh. Pasukan dan penduduk pun sudah sering datang sini untuk mengambilnya. Baik, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Anda telah berbuat semestinya. Paling tidak, Anda dapat membantu meringankan beban mereka yang sedang terluka. Terima kasih. Maaf, tolong minta obat rambuannya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menyuntik si cantik toh. Perang sudah 2 tahun misalkan kita berdua. Ane dengar dia juga sudah pergi membantu bermacam-macam pasukan. Mahfud, ente makin gagah. Kesempatan ente jauh lebih besar daripada ane sudah begini nih. Lo paling minta, Pip. Nih gua bilang ya, antri ganteng kayak lo cocok banget sama Tukuan. Cantik juga udah. Lumbat aja. Mahfud, kamu gak berubah. Mahfud. Wih, main lu, Cah. Boleh saya nemuin Pak Yuyum? Itu anaknya Haji Mahmud. Iya, dia pemberani. Ke markas sendirian aja dia juga berani. Yuyum mau nganterin surat ke sana. Betapa sudah hancurnya pertahanan Republik hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa. Karena itu beliau memerintahkan Ana untuk melakukan perang gerilya, tapi dengan menggunakan nama sendiri dan bukan nama TNI. Pertimbangan Jenderal Mayor Urip, kalau kita menggunakan nama TNI secara politis dan militer akan mengalami hambatan besar secara langsung dan mudah dipatahkan Belanda. Benar. Karena itu Ana pergunakan wadah ini. Organisasi perjuangan ini terpisah dan Hizbullah Sabilillah Pusat Ana pimpin langsung sebagai ketua Dewan Pimpinan Umum. Haji Mahmud Masum sebagai wakil ketua 1. Marzuki Alam sebagai wakil ketua 2. Jelani Asari sebagai kepala staf ketentaraan. Afandi sebagai kepala staf komando. Ahmad Muhajir sebagai kepala staf perlengkapan. Subeki Salam sebagai sekretaris. Dan Mustaqim sebagai bendahara. Pasukan dibagi menjadi 4 kompi. Kompi 1 dipimpin oleh Syukur Pelantong di cabang Bungin. Kompi 2 dipimpin oleh Gimin di Kaliasin. Kompi 3 dipimpin oleh Toyib Salam di Bugis. Dan kompi 4 dipimpin oleh Abdul Halim di Terusan.
Ahmad Muhajir juga sudah mencatat semua kekuatan pasukan yang berhasil dikumpulkan lagi. Betul Pak Kiai, dari seluruh pasukan dan staf MPHS di Kampung Bugis berjumlah 866 orang. Senjata yang kita miliki ada 10 kabijin Jepang, 12 Enfield, 1 Bren, 1 lagi Sten Gun. Bagus. Di samping itu, kita juga harus membangkitkan semangat rakyat lagi. Sekaligus menunjukkan kepada Belanda dan para pimpinan pasukan di Jawa Barat dan Jakarta bahwa pasukan kita masih ada dan masih bisa melawan Belanda. Supaya tidak tertangkap Belanda, hari ini juga kita tinggalkan Tanjung Karekrok menuju Kampung Bugis utara Cikampek, Kerawang, dan Bekasi. Jalan! Maju! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nyanyian Belanda, 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 Belanda! Ini kurang ajar orang Republik. Ayo lepas semua. Bendera ini lepas semua. Ayo kita tangkap mereka. Come on.
Anda rasa Belanda segera datang. Siapkan pasukan. Keputusan Bung Karno sangat tepat untuk menyatukan seluruh pasukan perjuangan langsung di bawah Jenderal Sudirman sehingga tidak terjadi perpecahan. Setelah ini semua berakhir, sebagian anggota pasukan kembali ke dalam masyarakat, dan yang ingin melanjutkannya di angkatan bersenjata disalurkan ke dalam TNI Batalion Lukas Kusaryo dan Polisi RI pimpinan Zakaria. Markas pusat Hizbullah Sabilillah Ana bubarkan, dan Ana sendiri memilih untuk kembali ke masyarakat.
pertempuran Kerawang Bekasi sudah banyak menelan korban, baik dari pihak tentara, anggota pasukan Badan Perjuangan, para jagoan, dan rakyat kebanyakan. Kita harus selalu mengenang mereka dengan penghormatan yang sangat besar.